Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dimuliakan Bapak Pimpinan dan Wakil Pimpinan Dewan Pers, yang dimuliakan Pak Kepala Dewan, yang dihormati Bapak Ketua Kini dan yang dihormati Bapak Anggota Perkomunikasi Pimpinan Daerah yang telah sepatutnya dari Bapak Dari, Bapak Dari, Bapak Kapolres, Bapak Bapak Dari Bapak Kini, Bapak Kepala Kriah, dan Bapak Bapak yang dihormati Bapak Ketua Gaiwi Ustaz Musyriah, yang dihormati Bapak Kedua Panwasi Ustaz Kota, dan yang dihormati pasangan calon Bupati Bupati, baik itu pasangan Bapak Tasjuras dan Bapak dan Bapaknya dalam proses ini, dan yang dihormati para pendukung masing-masing pasangan calon, yang dihormati para guru, para ulama, masyarakat, LSM dan Insanres, dan yang kami sayangi saudara-saudara kami yang tidak bisa masuk ke ruang ini dalam rangka memaparkan visi misi pasangan calon Bupati dan Bupati 2017-2022. Satu hal pertama, saudara-saudara kami harapkan mereka mudah dan bersyukur kepada Allah SWT, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diterima hukum, dan kita masih diberikan berbagai rahmat dan hidayah sehingga kita dapat tidak lupa saat ini saya kesempatan pada diri kita dan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di kemudian hari. Bapak Pimpinan Kota-kota hadirin dan hadirat yang kami hormati, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami pasangan calon Wakil Bupati Adam Iskandar untuk pertama menyampaikan pemaparan visi-visi yang merupakan start awal kepada kampanye di dalam pilkada 2017. Dan mungkin saat ini kami ingin menyampaikan secara lugas karena ada tiga pasangan calon yang menyampaikan dan hari ini adalah juga tapi tidak tadi, maka mungkin kita selalu ingin menyampaikan lewat menyampaikan visi dan program pada saat ini. Bapak Ibu yang terhormat, sama-sama kita ketahui bahwa Kabupaten Brebes ini masih berusia yang muda, sekitar 14 tahun. Kabupaten Brebes terdiri dari 144 desa secara kecamatan dan 70% daerah-daerah ini adalah kawasan hutan. Dan tentu di dalam kehidupan kita di Brebes, kita memerlukan pembangunan, dan tentu pembangunan ini kita lakukan karena masih ada sesuatu yang mungkin belum optimal atau belum sempurna. Oleh karena itu, bagi seorang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 tentu memiliki suatu pandangan ke depan bagaimana sebaiknya
ini merupakan sebuah masalah yang sebenarnya masih terjadi di Kabupaten Brebes. Karena itu kami dan pasangan Anies menganggap bahwa ada beberapa permasalahan yang dasar visi-visi dari kesempatan ini. Permasalahan yang pertama adalah belum optimalnya kesadaran masyarakat dan kesadaran ajaran agama dan kehidupan sehari-hari yang termasuk selesai. Dan itu ini merupakan suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan kita merupakan kewajiban dari sesama manusia untuk mengajar dan memberikan dan menjauhi sesuatu yang tidak baik ataupun melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi segala kurangnya. Kemudian misalnya itu belum optimalnya penandaan upaya kesehatan masyarakat. Ini harus kita pahami bahwa walaupun sudah berjalan bisa 15 tahun masih ada hal yang berkenaan dan perlu ditingkatkan, terutama harapan itu masyarakat kita. Dan tentu agar masyarakat itu masyarakat yang masih memikirani maka pelayanan kesehatan masyarakat dan yang lainnya masih belum dimakan. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia yang berbasis fasilitas belum optimal. Ini sama-sama kita pahami, kita rasakan bahwa bagaimanapun ini adalah suatu hal yang wajar karena memang daerah kita baru, tentu SDM baik itu SDM secara formal maupun informal masih perlu kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian permasalahan selanjutnya belum optimalnya pengelolaan pusat pendidikan. Ini kalau kita lihat secara fisik perbandingan dengan lain di kaitan ini sudah cukup memadai, namun yang perlu kita tahu adalah perlu kita tingkatkan adalah kualitas pendidikannya. Selanjutnya kemiskinan yang masih cukup tinggi. Jadi ini adalah sesuatu yang tampak di sebuah tapi sangat sulit untuk menahannya. Maka selaku pemimpin ke depan harus kerja keras bagaimana mengatasi kemiskinan dan tentu program-program yang dikembangkan itu harus diperoleh. Kemudian pengelolaan ekonomi kaya akan jadi pengelolaan dan baik. Memang selama ini pemberdayaan ekonomi berjalan, namun belum sebetulnya dikelola dengan bagus dan belum sebetulnya mengikuti implementasi pembangunan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang benar-benar pro kepada masyarakat dengan baik. Kemudian satu lagi masalahnya adalah kebijakan yang kurang melayani masyarakat. Kebijakan yang diperintah saat ini sudah cukup lumayan untuk kebijakan pemerintah. Namun ini masih perlu kita dalamkan ke depan dan jumlah yang besar sehingga kebijakan-kebijakan yang ditempuh itu bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya bebas korupsi dan populisme bahwa anggaran kita di Kabupaten Brebes saat perang terbaik yang sudah bisa terlihat dan tentunya harus menempatkan dengan sebaiknya di dalam program dan pelayanan itu ini akan dibahas dalam cita-cita dan DPR tidak memilih dan tentu ini pun harus dikawal dengan baik sehingga terbebas dari KKN dan nanti adalah program ya. Kemudian pembangunan infrastruktur ke sektor pertanian dan kualitas. Jadi kalau misalnya sudah ada pembangunan ke sektor pertanian secara terus, namun ini kualitas harus ditingkatkan karena masih banyak yang terlantar dan
sahabat di sentra strategis di Tanah Kuna bisa melakukan usahanya secara maksimal. Bapak Ibu yang terhormati, berdasarkan apa yang saya katakan, maka akan ada satu visi. Jadi pasal hadis ada satu visi, artinya kemana bebas dari apa? Kami membahas visi bahwa tentunya masyarakat bebas yang bertakwa, sehat, cerdas dan mandiri, bertakwa agar tidak berbuat kebaikan, melakukan sesuatu yang disuruh Allah dan menjauhi segala yang sehat berarti betul-betul sehat, baik fisik dan sehat, tentu harganya lebih tinggi dan ini bisa dikendalikan atau dikelola baik melalui forma pemerintah maupun dari swasta. Cerdas berarti kualitas SDM kita memadai dan ini juga baik itu SDM yang berlaku maupun SDM di masyarakat. Selanjutnya mandiri, kami berpikir bahwa mandiri itu adalah waktu melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang diharapkan dengan kemampuan sendiri dan tentu sebelum sampai mandiri harus dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah. Dan kalau ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, mana yang dimulai, mana yang terakhir, ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kunci inti di sini adalah bahwa bagaimana masyarakat kita sehat, bagaimana masyarakat kita terbentuk dan bagaimana ada perubahan masyarakat kita berhenti dengan harapan bahwa apabila tidak maka ketakwaan masyarakat terus akan semakin lebih bagus. Dari misi suatu yang jangkauan jauh ke depan dan jangka waktu 5 tahun, maka mendekati bisnis ini maka kita membuat satu bisnis, artinya sesuatu yang bisa kita kerjakan walaupun belum begitu bisa kita atau bisa kita segera kita lakukan. Kita mulai bisnis, maka kita buat bisnis untuk mendekati arah. Ada beberapa misi yang kita berbuat. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai masyarakat yang bernama sebagai Masjid Islam. Kedua, meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan. Ketiga, meningkatkan sumber manusia yang cerdas, praktis, kreatif dan inovatif. Keempat, mewujudkan pemimpin daerah berbasis kerakyatan yang menyelesaikan global dan mampu meningkatkan pendidikan, menurunkan tingkat kemiskinan, mewujudkan kemampuan pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta bebas KKN, meningkatkan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang berasaskan nilai tradisi dan kearifan lokal. Kemudian meningkatkan pembinaan olahraga, pariwisata, seni budaya, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya meningkatkan keamanan tertiban di daerah Kayumas. Agar misi ini bisa dilaksanakan, maka pasangan hadis membahas program. Artinya program dari selamanya. Dan diantaranya adalah tentu harus berkaitan dengan misi dan sesuai dengan misi dan kemudian informasikan kepada masyarakat bahwa apa yang berkaitan ini tidak akan bertentangan dengan RPJP maupun RPJP yang sebelumnya. Program yang dilakukan pertama adalah menyangkut tingkat agama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman serta tidak beragama, kemudian program kesehatan dan
infrastruktur, kemudian program pekerjaan, pendidikan, program pendidikan, dan program pemerintahan. Di bidang masing-masing ini banyak program yang telah disiapkan. Namun dalam kesempatan ini khusus di bidang tenaga kerja, ini memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Maka hadis, pasal hadis itu memberi kesempatan kepada minimal 500 sarjana yang memerlukan upaya untuk kerja di bebas. Kami siap menampung agenda yang akan diberikan sebagai mitra di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ini program minimal 500 sarjana minimal yang ada di BUMS yang belum bekerja, maka kami siap menampung dan akan kami gunakan sebagai tim di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi mungkin ada selesai kita, karena apapun cintanya para kuas masyarakat yang memiliki anaknya, semua sudah habis kapal dan tapi saya anaknya tidak memiliki suatu awal kerja yang ada dan hadis siap untuk itu. Bapak Ibu yang hormati, dari yang akan disampaikan tentu tidak mungkin bisa dikerjakan. Ini apa yang kita lakukan pada suatu kegiatan ini tidak akan disampaikan di sini karena itu penting, dan ini bisa nanti kita lihat di jabaran LBGMB. Tentu ini akan muncul apabila pasangan calon hadis sudah bisa sampai benar. Kalau bukan sebagai benar, maka kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan tentu tidak bisa kami sampaikan dan tidak bisa kami masukkan dalam BGM. Jadi dari apa yang disampaikan ini, kunci daripada berhasil program, visi-visi dan program dari setiap calon adalah mau dan bersedia melaksanakan apa kerja setelah terpilih dari pemimpin itu sih. Kalau pemimpin terpilih tidak mau, maka apapun yang dilakukan ini mustahil bisa kita memberikan hasil yang baik. Jadi insya Allah kalau pasangan hadis berhasil, maka ini semua bisa kita rasakan apabila ada dukungan-dukungan dari Bapak yang lihat dari Ekonomi Kabupaten Brebes. Mudah-mudahan dan terdoa, mari kita dukung pasangan hadis baik yang ada di dalam ini maupun yang di luar dan seluruh masyarakat Brebes. Insya Allah analis, walaupun bukan dari parpol, bukan dari rekrutmen, bukan dari parpol, tetapi dari independen, berarti dari masyarakat, tentu sinergi antara masyarakat dengan DPR nanti itu sudah harus wajib kita laksanakan. Dan mudah-mudahan independen, calon independen tahun ini berbeda dengan calon independen yang sudah-sudahnya, karena rakyat dalam tentu masyarakat memang mengatakan yang baik dan terakhir. Mudah-mudahan karena kami dari masyarakat tentu bekerja untuk masyarakat dan kami dan kembali kepada masyarakat.
sampaikan sekali lagi, mana tahu walaupun DPR Pak sudah ada dari buku perantau suasana pertanggal 15 kemarin 17 di dalam DPS berubah pikiran, maka kami mohon dukungan doa dan pilihan dari yang mulia DPR dan seluruh undangan serta masing-masing dukung, mohon dipilih pasangan Adnya dan Iskandar di DPS tanggal 15 2017 atas pilihannya kami ucapkan ribuan terima kasih. Bila itu, bila itu, bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.